daripada seorang mubazir keluar, ya terpaksa netes gitu ya. Nah, netes ya kita gimana caranya? Bina generasi Karawang. Untuk keamanan, tangki bisa kita gembok ya. Gemboknya yang biasa saja. Ini double ya, double gembok. Tangki ini sangat baik dan bersih gitu. Masih baru. Sering-seringlah kita untuk mengecek tangki solar ya, agar kita dapat mengetahui tangki solar itu bocor atau tidak. Tangki solar. Ini dalam keadaan bocor, maka mubazir nih tangki harus diperbaiki. Sayang sekali ini tangki bocor ya, ini dari bawah juga bocor, lihat aja ya. Kalau tangki ini masih bagus, nggak ada bocor, bisa diperiksa. Mudah-mudahan tangki bersih bisa terhindar dari bocor banyak. Bocor ya. Harus pakai sabun ini. Sementara gitu ya. Sementara gitu ya. Harusnya di apa? Dilas gitu ya. Dikeringin, las gitu ya, Pak. Oh. Sementara lah, mudah-mudahan gitu. Daripada barang-barang gitu. Daripada benar.
ngucur-ngucur habis habis lah sabun cara ini sabun nanti dikeprek dulu deh dikeprek caranya nanti dikasih air dikit langsung di teplin sama tangkinya untuk TV. Sementara untuk sementara ya, gitu ya gitu permasalahannya daripada mobil nongkrong ya nah, kita jalan gitu. Jalan sementara pakai sabun dulu harus gunakan akal dulu ya ya dikeprek dulu nanti setelah dikasih air dikit kita langsung taplokin sama tangkinya oh yang bocornya ya nah yang bocornya gitu. Wartawan Putra Kemuning. Kamera. Tapi mau dikirim kan? Pusat. Daripada solar mubazir keluar ya terpaksa netes gitu ya. Nah, netes ya kita gimana caranya aja untuk sementara gitu. Ya kalau supirnya udah enggak ngebokin ini ya udah. Bisa rugi. Bisa rugi. Ya rugi kita untuk mencari nafkah iya, istri bener. Anak. Udah ya? Iya. Ya, iya. Itu kan. Hati-hati, awas itu dongkraknya. Iya, iya. Enggak apa-apa ini mah. Ini iya, mah iya. Cuman ini aja. Oh, gitu ya. Iya. Iya. Kita kan harus profesional lah. Iya, benar. Iyalah, masalah kerja itu. Oh, pakai kain ya, bentar ya. Pakai kain supaya enggak itu. Pakai itu enggak apa-apa sih pakai ban apa gimana? Alas. Iya. Pakai alas gitu ya. Cuma nggak ada gesekan dari besi ya, besi ke besi gitu ya. Gitu. Ini solusi tuh, solusi. Solusi. Oh. Iya. Pertolongan pertama. Nah, itulah. Pertolongan pertama. Bocor lagi. Iya. Iya, ini udah nggak bocor lagi nih untuk sementara nih. Ya kalau kita pulang udah aja las nanti besok. Libur satu hari lah. Ya, gak apa-apa itu. Iya, iya. Nggak usah di itu lagi udah enak ayo situ bawa mobil udah mobil lama ya iya berhubung ini mobil kunci berapa ini? Hah? Kunci berapa? Kunci 12. Kunci 12 ya? Iya. Oke, kawan sudah beres nih ya. Beres ini. Terima kasih ya. Oke.